Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Bapak gimana baik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Dengar-dengar di BPS Ciamis ada ngabaso, Pak. Boleh ikut dong, Pak? Pasti enak. Oh, ngabaso bukan ngebaso ya? Oi, emang yang dimaksud ngabaso itu apa, Pak? Ngebaso itu akronim dari ngobrol data bareng stakeholder dan OPD. Oh, bisa dijelaskan Pak tujuan dari ngebaso? Nah, jadi ngebaso itu tujuannya adalah pertama sebagai forum pembinaan statistik sektoral lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Yang kedua, wadah sharing knowledge atau berbagi pengetahuan tentang data statistik. Yang ketiga, berorientasi untuk meningkatkan sinkronisasi tata kelola metadata statistik sektoral. Dan yang terakhir, tentunya menuju optimalnya sistem satu data Ciamis terintegrasi atau dikenal dengan Ciamis Sadata. Apa latar belakang kegiatan ngabaso, Pak? Oh, jadi ini kaitan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara mewujudkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan? Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam perpres tersebut, yaitu dengan cara pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk. Apa itu standar data? Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu, meliputi konsepnya bagaimana, definisinya bagaimana, klasifikasinya bagaimana, ukuran dan juga satuan. Kalau metadata itu apa? Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, memudahkan pencarian penggunaan, serta pengelolaan informasi data. Dalam pembinaan statistik sektoral, bagaimana peran BPS? Baik, jadi BPS sebagai pembina data statistik di Indonesia memegang peranan penting dan strategis dalam menjalankan peran pembinaan statistik sektoral. Pembinaan statistik sektoral menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral yang kolaboratif, inovatif, di mana indeks pembangunan statistik atau IPS sebagai barometer kemajuannya. Pembinaan statistik sektoral merupakan salah satu bagian dari SNPSI, ya, yaitu Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia, utamanya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia atau lebih dikenal dengan SDI. Penguatan pembinaan statistik sektoral merupakan arah perubahan ketiga dari 7 arah perubahan yang sedang dijalankan oleh BPS pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Kalau interoperabilitas data? Ya, jadi salah satu prinsip data di dalam Satu Data Indonesia adalah interoperabilitas data, yaitu kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Kode referensi. Sedangkan kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kalau data induk? Sedangkan data induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini untuk digunakan bersama. Saya pernah dengar tentang forum satu data, maksudnya?
Forum satu data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan juga instansi daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia. Portal satu data. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di Ciamis sendiri sudah mulai dibangun Portal Satu Data Indonesia melalui data.ciamiscap.go.id atau lebih dikenal dengan Ciamis Sadata. Produsen data. Produsen data sendiri adalah unit pada instansi baik pusat maupun daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pembina data, tugas BPS. Sesuai dengan Pasal 20 Perpres 39 tahun 2019, tugas pembina data dalam hal ini adalah BPS, diantaranya adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Yang kedua, melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Ngabaso adalah salah satu sarana untuk mewujudkan peran BPS sebagai pembina data dengan melakukan pembinaan statistik sektoral untuk para OPD produsen data di Kabupaten Ciamis. Jadi hayu Ngabaso bersama BPS Kabupaten Ciamis wujudkan tata kelola metadata statistik sektoral menuju Ciamis satu data terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapeda Kabupaten Ciamis mendukung dan mengapresiasi rencana aksi perubahan yang digagas oleh Kepala BPS Kabupaten Ciamis, yaitu Ngabaso, ngobrol data statistik bareng stakeholder dan perangkat daerah. Semoga program ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Kabupaten Ciamis terkait dengan pengelolaan data di Kabupaten Ciamis dan bisa mewujudkan satu data Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka mendukung satu data Indonesia dan dalam rangka pembinaan statistik sektoral khususnya di Kabupaten Ciamis, pada saat ini Kepala BPS Kabupaten Ciamis telah menyusun rancangan aksi perubahan dengan kegiatan Ngabaso, ngobrol data bareng stakeholder dan OPD di Kabupaten Ciamis. Terkait hal tersebut, saya Amin Mabruri, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis, mengapresiasi juga mendukung pelaksanaan RAP dari Ngabaso. Semoga apa yang disusun bisa diimplementasikan dan dikolaborasikan sehingga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.